5. Menghormati hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta serta siap terpilih atau tidak terpilih. Dibuat di Jakarta pada tanggal 17 April 2017. Acara selanjutnya penandatanganan deklarasi damai Pilkada Jakarta Aman. Mohon izin untuk penandatanganan akan diawali oleh Insinyur Basuki Cahaya Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sekalian. Siapapun pemenang nanti terpilih tidak bereporia berlebihan. Kemudian juga tentunya yang tidak terpilih jangan melakukan tindakan pelanggaran hukum. Tetap menjaga situasi kondusif di Jakarta yang kita cinta ini. Silakan ada saluran hukum untuk bisa mengakomodir apabila dirasakan ada hal-hal yang tidak pas dalam pemilihan ini. Ada MK di sana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya saya selaku Pangdam akan mendukung penuh, membantu penuh di dalam pengamanan yang dilaksanakan oleh Kapolda Metro Jaya. Komitmen untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, dengan jujur dan adil. Saya yakin dan percaya komitmen ini bukan beliau berdua, tetapi komitmen ini merupakan satu komitmen bersama dari tim pendukung, relawan, tim sukses, dan tentunya komitmen damai aman Jakarta ini dalam putaran kedua menjadikan komitmen seluruh warga Jakarta. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM dan juga Bapak Sandiaga Salahuddin Uno MBA yang sudah memberikan kata sambutan. Tantan Pak.